Teknologi Bandung menolak keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan seolah-olah alumni ITB mendukung pencabutan moratorium reklamasi Jakarta. Penolakan ini dibuktikan dalam 1.300 lebih petisi oleh alumni ITB yang dilandasi keinginan Luhur untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan berikut pernyataan langsung dari alumni Institut Teknologi Bandung. Kami segenap alumni ITB menyatakan, satu, alumni ITB Institut Teknologi Bandung menolak keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengesankan adanya dukungan alumni ITB dalam kajian yang merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Dua, Saudara Ridwan Jamaluddin adalah bawahan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan atau kita kenal dengan LBP. Maka pendapat dan rekomendasi Saudara Ridwan Jamaluddin perihal pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari pekerjaannya sebagai Deputi Menko Bidang Kemaritiman dan tidak ada relevansinya dengan posisinya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Karena itu, Ikatan Alumni ITB haruslah independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tiga, alumni ITB selalu mengedepankan kepentingan rakyat dengan tegas melola pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengesankan bahwa pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan hasil kajian ITB adalah tidak benar.